Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Durus fi Nawaqidi aw fi Syarhi Nawaqidi al-Islam karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dalam rangka menjelaskan kitab Nawaqidul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan mengenai pembatal keislaman yang ketiga, yaitu berkaitan dengan orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau meragukan kekufuran mereka atau membenarkan aliran kekufuran mereka, maka dia telah kafir. Ini yang kita telah bahas dan kita sampai pada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkaitan dengan usaha-usaha orang-orang kafir untuk menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang yang membenarkan ajaran-ajaran mereka dengan gerakan-gerakan seperti adanya gerakan yang mereka lakukan, yaitu seperti gerakan penyatuan agama atau menyatakan bahwa semua agama itu sama, terutama agama yang bersumber dari langit. Mereka menganggap bahwa baik Islam, Yahudi atau Nasrani, semua agama itu adalah sama-sama datang dari Allah, maka tidak layak untuk saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka ini adalah sebuah bentuk kekufuran. Kita sampai pada perkataan Syekh pada halaman 113. Mereka ini sekarang banyak mengadakan seminar-seminar tentang pendekatan antar agama. Dan sangat disayangkan sekali ada orang yang mengakui Islam turut membantu mereka dan menghadiri seminar-seminar ini
serta menamakannya sebagai dialog antar agama atau dialog antar budaya dan semisalnya. Mereka turut hadir dalam acara itu bukan bertujuan untuk membatalkan syubhat-syubhat Yahudi dan Nasrani, akan tetapi mereka menghadirinya dengan tujuan untuk berdamai dengan mereka. Dan cukup bagi mereka pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, meski secara zahir mereka tidak mengakui universalitas ajaran Muhammad dan mengingkari keumuman risalahnya. Seakan-akan mereka mengatakan, ridailah kami, niscaya kami juga ridha terhadap kalian. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Dan sayangnya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan gerakan ini. Ya, terpengaruh dengan gerakan ini. Atau yang sering juga kita dengar dengan istilah pluralisme agama. Gitu ya. Jadi mereka mengakui Islam sebagai satu agama yang benar. Namun mereka menginginkan agar kaum muslimin juga mengakui bahwa agama mereka pun juga agama yang benar. Artinya tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita boleh berbeda menurut mereka ya. Ya, asalkan apa? Satu dengan yang lain saling menyatakan atau mengakui perbedaan tersebut sebagai sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang biasa, tidak ya, berkaitan dengan vonis memvonis satu dengan yang lain dengan kekafiran satu dengan yang lainnya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat tawaran dari orang-orang musyrikin, kami akan mengakui kebenaran agamamu, ya, kami akan mengakui dan mengimani Tuhanmu, wahai Muhammad. Bahkan kami akan beribadah kepada Tuhanmu selama satu tahun. Namun satu tahun berikutnya, kamu dan pengikutmu juga beribadah sesuai dengan cara kami beribadah. Ya. Satu tahun berikutnya, kamu dan pengikutmu menyembah apa yang biasa kami sembah. Jadi, ya, kalimat ini terkesan apa? Terkesan sebuah keadilan, kan gitu ya. Sudahlah, kita tidak perlu mempermasalahkan masing-masing apa yang kita yakini. Sudah, kita berdamai saja. Apa yang kamu yakini, saya yakini. Ya. Tuhan yang kamu sembah, saya pun juga akan menyembahnya. Tapi ketika ya, satu tahun berikutnya, engkau pun juga wajib mengikuti apa yang menjadi keyakinan kami. Ya. Engkau menyembah Tuhan yang kami sembah. Nah, kemudian turunlah firman Allah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan tidaklah aku menyembah gitu ya. Ma'abattum apa yang kamu sembah. Jadi kalimat yang kedua ini sebagian mufasirin mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berkaitan dengan kaifiyah. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan Tuhan yang disembah. Kalau yang kedua kan diulang gitu ya kalimat itu ya. Yang kalimat pengulangannya itu berkaitan dengan kaifiyah. Seakan-akan ya Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan, dan aku tidak akan melakukan kaifiat penyembahan seperti kalian melakukan penyembahan kepada Tuhan kalian. Dan kalian pun juga tidak beribadah seperti kami atau aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Ya, jadi dalam Quran surah Al-Kafirun itu yang ditolak oleh Nabi SAW, ya, Allah perintahkan Nabi untuk menolaknya adalah Tuhan yang mereka sembah sekaligus kaifiat mereka dalam beribadah kepada Tuhan mereka. Ini tidak diikuti. Karena apa? Islam itu memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan yang lain atau bersama Tuhan yang lain, gitu ya.
Yang kedua, kaifiat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tuntunan syariat yang lain. Oleh karena itu, ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka syahadat yang pertama adalah mewujudkan ketauhidan, terutama dalam beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain dan juga tidak bersama yang lain. Kemudian mengucapkan kalimat syahadat yang berikutnya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib bagi orang yang menyatakan demikian untuk beribadah kepada Allah dengan kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang menjadi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja ada golongan manusia itu yang menyembah kepada Allah semata, tapi dengan kaifiat dan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ini kurang lengkap, kurang bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum," dan tidak akan pernah ridha kepadamu siapa? Al-Yahud, Yahudi, walan nasara, dan tidak pula orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti millah ajaran mereka. Jadi apapun yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal urusan-urusan agama itu pasti dalam rangka untuk membuat kaum muslimin meninggalkan agamanya. Dalam rangka kaum muslimin meninggalkan agamanya. Karena keridhaan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah membuat orang-orang mukmin, orang-orang muslim meninggalkan agama mereka. Pernah kami baca dalam salah satu kitab itu diterangkan tentang gerakan misionaris. Gerakan misionaris ini adalah gerakan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani dalam mendangkalkan keyakinan kaum muslimin. Ada seorang pendeta, kalau tidak salah namanya Zweimer, dia seorang Yahudi, bangsa Yahudi dia, tapi dia Nasrani. Pernah di salah satu bukit mereka ya berkumpul, pendeta ini berkumpul bersama pengikut-pengikutnya. Kemudian dia berkhutbah gitu. Istilahnya memberikan bekal kepada para misionaris, kepada para dai-dai Nasrani. Jadi daurah para duat. Jadi diberi bekal ya, misionaris ini diberi bekal. Jadi yang disampaikan dalam pidatonya itu ya, Anda tidak perlu terlalu memaksa kaum muslimin untuk keluar dari agamanya, untuk berpindah kepada agama Nasrani, karena itu akan sulit sekali bagi kalian untuk mengerjakannya. Tapi cukup kalian jadikan mereka, kaum muslimin, terutama pemuda mereka, untuk tidak mengenal kembali identitas mereka sebagai muslim. Jauhkan mereka dari Islam. Dengan demikian mereka akan secara tidak langsung akan menuju kepada kekufuran. Itu pernyataan mereka gitu ya. Artinya mereka tahu betul bagaimana kelemahan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin langsung dipaksa untuk keluar dari agamanya, sulit. Kafirlah kamu, keluarlah kamu dari agamamu, pindah ke agama kami, itu sulit, tidak mudah. Kecuali hanya orang-orang yang sangat lemah sekali keimanannya, mudah sekali untuk dikafirkan dalam kondisi seperti ini. Tapi sangat sulit sekali secara umum kaum muslimin itu dimurtadkan. Bahkan ini sudah dibuktikan oleh mereka ketika mereka ya, orang-orang misionaris ini berusaha untuk menyebarkan agama mereka melalui gerakan kolonialisme, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Eropa yang kebanyakan mereka adalah beragama Nasrani. Istilah gold, gospel, dan apa? Glory, 3G itu ya. Itu yang dijadikan sebagai tujuan kolonialisme.
ya, kolonialis untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Akan tetapi usaha mereka untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin dengan cara-cara seperti itu pun juga tidak bisa. Kalaupun ada dari kalangan kaum muslimin yang murtad dari agamanya, itu sangat sedikit sekali. Contoh ya, contoh saja, selama sekian ratus tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, yang notabene mereka adalah orang-orang Nasrani, ya, berapa jumlah perkembangan agama Nasrani di Indonesia melalui jalan penjajahan? Kan sedikit sekali, tidak banyak yang menerima agama Nasrani. Padahal melalui apa? Kekuatan militer mereka, kan begitu. Tapi tidak ada sedikit pun kaum muslimin yang tergiur untuk keluar dari agamanya, atau bahkan merasa terpaksa keluar dari agamanya dengan tekanan-tekanan penjajahan. Justru semakin memperkuat kaum muslimin dan mempersatukan barisan mereka di atas agama Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka dari orang-orang kafir. Seakan-akan kaum muslimin itu merasa bahwa musuhnya itu jelas orang kafir di hadapannya, sehingga barisan persatuan kaum muslimin semakin kuat. Itulah mengapa kemudian penggunaan cara-cara penjajahan ini sudah tidak dilakukan lagi oleh mereka, karena percuma, tidak bisa membuat kebanyakan kaum muslimin itu murtad dari agama. Maka berpindah caranya dengan cara yang sampai sekarang dilakukan, dan itu adalah cara yang paling efektif. Apa itu? Al-ghazwul fikri. Ghazwul fikri, perang pemikiran, itu yang dipakai sampai sekarang melalui media, ya, apalagi sekarang media semakin canggih, sehingga perang pemikiran yang mereka mulai ya gunakan sebagai sarana untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin itu semakin kuat arusnya melalui apa? Media-media yang saat ini semakin canggih. Di situ banyak syubhat bertebaran. Banyak pendangkalan akidah itu sangat mudah untuk dilakukan. Ada yang secara frontal langsung ya, seperti yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang mereka menyerukan untuk adanya persatuan agama-agama dengan istilah dialog antar agama ini. Ya. Ada di antara mereka yang menggunakan cara-cara memberikan hiburan-hiburan yang dipenuhi dengan muatan-muatan pendangkalan akidah dan keimanan. Ya. Yang diserang itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak itu juga diserang melalui media ini. Anak-anak, dewasa, orang tua, melalui media ini diserang. Ya, kalau tidak bisa melalui syubhat, melalui syahwatnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat ini. Nah, kaum muslimin digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buih di lautan. Kondisinya sekarang seperti itu. Mudah diombang-ambingkan oleh media. Ya. Coba kaum muslimin sekarang ini, Pak. Kalau mendapati ada isu, suatu berita gitu ya, ketika dia mendapati suatu berita, apa yang menjadi sikap mereka dalam menanggapi berita-berita itu? Kebanyakan mereka langsung menelannya. Ada juga yang sampai ya meyakininya, padahal belum tentu kebenarannya terjadi. Atau ada orang yang langsung menolak, serta-merta langsung menolak. Padahal dalam Islam telah jelas bagaimana cara kita ya untuk menanggapi berita-berita yang sampai kepada kita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Nah, tabayyun itu artinya bukan hanya meng-cross-check apakah ini terjadi secara nyata, tapi juga di-cross-check kepada pedoman hidup kita, yaitu Quran dan Sunnah. Apakah bertentangan dengan Quran dan Sunnah ataukah tidak, itu juga termasuk filter kita untuk menyaring berbagai macam informasi, berita, atau pemikiran-pemikiran yang sampai kepada kita. Tidak serta-merta kita terima secara langsung, kita telan begitu saja. Tidak pula kita langsung mentahkan, karena ini dari orang kafir kita mentahkan semuanya.
Itu pun juga tidak demikian. Tapi kita memiliki filter. Mana-mana yang bersesuaian dengan filter kita dan sunnah kita terima, atau yang tidak bertentangan dengan Quran sunnah kita terima, dan mana-mana yang menyelisihinya kita tinggalkan. Nah, cuman sayangnya kita dilemahkan dari sisi ini. Kita dijauhkan dari Quran dan sunnah, kita dijauhkan dari memahami Quran dan sunnah dengan cara yang benar, dan kemudian kita dicekoki dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran dan racun-racunnya. Disitulah kemudian terjadi pendangkalan akidah kaum muslimin. Inilah bentuk ghasbul fikri, dan ini lebih berbahaya daripada apa? Daripada penjajahan. Orang dijajah jelas, musuhnya nyata. Tapi kalau ghasbul fikri, orang menerima tanpa dia sadar. Padahal yang dia terima itu adalah unsur yang merusak akidah mereka. Nah, dari ayat ini, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ini mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa waspada. Senantiasa waspada, tidak gerusa-gerusu gitu ya, dalam menerima segala apa yang diserukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama dalam hal perkara-perkara agama. Seperti yang mereka lakukan dengan gerakan pluralisme agama, liberalisme dan seterusnya. Gerakan-gerakan itu. Sekarang ini liberal, pluralisme agama ini sudah enggak laku Pak di Indonesia, alhamdulillah. Tapi yang muncul ini sesuatu yang lebih membahayakan. Karena orang Indonesia itu sangat cinta dengan budaya. Maka untuk mendangkalkan akidah dan agama mereka diperlukan melalui jalan budaya, jalur budaya. Ya. Dimulailah dengan apa? Menggelontorkan istilah Islam Nusantara. Ya. Islam Nusantara. Nah, ini secara pengertian saja sudah enggak bisa diterima gitu ya. Islam Nusantara itu kan masih apa? Ambigu ya. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara ini? Apakah Islam yang diamalkan oleh masyarakat di Nusantara? Tentunya kalau Islam yang diamalkan dalam masyarakat Nusantara juga tidak boleh berbeda dengan Islam yang diamalkan pada negara yang lain atau daerah yang lain, kan gitu, karena Islam itu satu, sumbernya juga sama. Atau yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah kaum muslimin yang tinggal di negeri Nusantara ini. Dan ini pun juga buat apa gitu ya, memunculkan istilah Islam Nusantara. Ataukah yang dimaksud Islam Nusantara adalah melegalkan semua budaya-budaya di Nusantara dengan apa? Dengan dilabeli sebagai Islam Nusantara. Pokoknya yang ngamalkan orang muslim bersesuaian dengan budaya Nusantara ya berarti Islam Nusantara. Nah, kan gitu. Nanti ada wayang islami, ada musik islami, ada apa lagi ya, macam-macam ya, budaya-budaya yang ada yang bertentangan dengan Islam malah dijadikan Islam, wal'iyadzu billah, dengan alasan ya melestarikan budaya dan kearifan lokal. Nah, kan gitu ya, akhirnya kesana arahnya. Nah, itu semuanya apa? Semuanya apa yang diserukan oleh orang-orang kafir untuk mendangkalkan keyakinan kaum muslimin, atau menjadikan kaum muslimin itu tidak benar-benar kembali kepada agamanya yang murni. Kata Syekh di sini, mereka itu menipu. Maka seharusnya mengkafirkan mereka dan tegas dalam meyakini kekafiran mereka tanpa ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka, sehingga mereka mau beriman kepada keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Qur'an.
Apakah mereka mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ya, mereka tidak mengikutinya meski mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Ya, jadi dalam istilah ya pluralisme agama ini, mereka mengakui Islam sebagai suatu agama. Tapi mereka sendiri juga tidak meyakini agama Islam itu untuk diamalkan, untuk dia yakini. Mereka mungkin mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap di atas agama kekufuran mereka. Lah terus apa gunanya? Nah kan gitu. Apa gunanya? Sekedar pengakuan tidak akan membuat orang tersebut apa? Dinyatakan sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW menyatakan, yang dikatakan di sini, maka mereka itu adalah orang-orang kafir tanpa keraguan. Rasulullah SAW bersabda, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku, tentang ya terutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Islam, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam neraka ya, abad dan selamanya dia masuk neraka. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah ya, dari agama tersebut. Dan mereka ya, orang-orang yang mencari agama selain Islam ini, kelak di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang merugi ya, mereka akan masuk neraka selama-lamanya di dalamnya. Maka wajib untuk tegas dalam mengafirkan orang kafir, dan yang terdepan dari mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Kekafiran mereka lebih besar karena mereka bermaksiat terhadap Allah dalam kondisi mereka tahu dan paham. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dalam Quran surah Al-Baqarah 146 Allah mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Al-Kitab, Taurat dan Injil kepada mereka, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi di sini ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan kitab mereka. Artinya mereka bukan orang yang jauh dari kitab mereka, orang-orang yang sering berinteraksi dengan kitab mereka, sehingga mereka mengenal Nabi Muhammad SAW melalui kitab-kitab mereka yang selalu mereka baca itu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sifat-sifat Nabi SAW yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil secara gamblang itu sudah mereka hafal karena mereka setiap hari selalu membacanya. Ini menunjukkan bagaimana apa keadaan mereka yang menolak kebenaran itu didasari oleh ilmu. Sehingga di sini kita juga bisa mengambil pelajaran ibroh dari orang-orang ahlul kitab ya, bahwasanya terkadang Allah subhanahu wa ta'ala itu menyesatkan manusia itu bukan di atas kebodohan saja, tapi manusia itu tersesat terkadang karena apa? Ada ilmu di dalam diri mereka, namun ilmu mereka itu disertai dengan kesombongan, sehingga kesombongan yang disertai dengan ilmu inilah yang menjadikan dia menolak kebenaran, seperti yang dilakukan iblis la'natullah alaih. Iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena kesombongan, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah. Apakah iblis pada saat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis termasuk makhluk yang bodoh? Tidak. Iblis mengenal siapa yang memerintahkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tahu apa yang menjadi konsekuensi kalau tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis mengetahui. Namun karena kesombongannya, maka iblis pun menolak perintah tersebut. Sama dengan kondisi ahlul kitab, mereka tahu betul Nabi SAW
melalui kitab-kitab yang selalu mereka pelajari, bahkan sampai Allah menggambarkan pengetahuan mereka, pengenalan mereka kepada Nabi melalui informasi yang mereka dapatkan dari kitab Taurat dan Injil, ya, kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Maksudnya apa? Sangat paham betul. Ketika Nabi SAW itu muncul di tengah mereka, mereka tahu betul ini memang utusan Allah yang terakhir yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Seorang tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab al-Yahud. Siapa Huyai bin Akhtab al-Yahudi ini? Ada yang tahu pak? Siapa Huyai bin Akhtab ini? Mertuanya Nabi, ya. Mertuanya Nabi, tapi mati ya sebelum sebelum tahu anaknya ini menikah dengan Nabi sudah mati, sudah dibinasakan oleh Allah. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab ini adalah bapak dari siapa? Safiya binti Huyai. Jadi Huyai bin Akhtab ini termasuk salah satu tokoh pembesar orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Madinah, maka salah satu orang Yahudi yang datang menemui Nabi SAW memastikan benarkah Muhammad SAW benar-benar utusan Allah yang terakhir ataukah bukan, itu salah satunya Huyai bin Akhtab ini. Dan tentunya dia memiliki ilmu tentang sifat-sifat Nabi SAW. Nah, ketika dia datang kepada Nabi, dan pada saat itu dia datang sangat pagi-pagi sekali, kemudian kembali di waktu menjelang tenggelamnya matahari. Dikala itu Huyai bin Akhtab berbicara, berdiskusi dengan saudaranya yang mengajak Huyai ini untuk menemui Nabi SAW. Maka pada saat itu terjadilah dialog antara Huyai bin Akhtab dengan saudaranya tersebut. Saudaranya bertanya, apakah yang kau lihat tadi Muhammad SAW itu benar-benar adalah utusan Allah yang kita ketahui dalam kitab Taurat sifat-sifatnya? Maka Huyai bin Akhtab mengatakan, betul, huwa. Dia itu memang dia, Muhammad ini memang utusan Allah yang dimaksud dalam kitab Taurat yang ada di sisi kita. Kemudian saudaranya ini mengatakan, terus apa sikap yang akan kau ambil? Dia mengatakan, demi Allah aku akan memeranginya. Tahu kalau Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir, yang di dalam kitab Taurat orang-orang Yahudi Bani Israel disuruh untuk beriman kepada utusan Allah yang terakhir ini apabila telah diutus di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ya, mengkufurinya, mengingkarinya, bahkan memeranginya. Bersumpah untuk memeranginya. Nah, ini menunjukkan bahwa penolakan mereka bukan karena kebodohan, al-jahalah, tapi karena ilmu. Oleh karena itu menghadapi ahlul kitab itu butuh ilmu yang kuat. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah ya ke negeri untuk orang-orang di negeri Yaman, yang pada saat itu negeri Yaman mayoritasnya adalah orang-orang ahlul kitab, maka Allah utus dua sahabat yang berilmu, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dua sahabat ini dua sahabat yang berilmu, termasuk yang paling terkenal Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Jadi bukan orang sembarangan yang dikirim Nabi di negeri Yaman ini. Yang menunjukkan bahwa mereka menolak agama ini dengan ilmu. Nah, sehingga ketika mereka itu ya menyerukan seruan-seruan seakan-akan ya tampak manis dan adil bahwa ada penyatuan agama, semua agama sama dan seterusnya, itu semuanya hanyalah akal-akalan mereka untuk merusak akidah kaum muslimin. Bahkan kalau dilihat dari semua agama, Pak, ya, yang namanya gerakan pluralisme agama yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, tidak ada yang salah, mereka semua adalah berbeda-beda dalam hal ya jalan yang ditempuh, tapi tujuannya sama, yaitu tujuannya kepada Tuhan dan masuk surga gitu ya.
atau ada syubhat yang mereka gelontorkan itu surga itu tempatnya sangat luas, besar sekali. Ya, tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang Islam saja gitu. Ada yang punya ya syubhat seperti itu, syubhat yang dangkal sekali. Itu semua apa diserukan oleh mereka? Dan ternyata semua agama-agama itu menolak seruan mereka ini. Karena apa? Karena mereka-mereka yang fanatik betul di atas agama masing-masing itu tidak akan pernah mengakui agama lain itu lebih baik atau lebih benar dari agama yang dipegangnya. Orang Nasrani yang fanatik di atas agama Nasraninya tidak mungkin mengatakan Nasrani dengan Islam sama, tidak mau. Yahudi juga gitu. Islam apalagi gitu ya. Tidak akan pernah bisa disamakan dengan agama yang lain. Agama Hindu, Buddha dan seterusnya juga tidak mau menyatakan kesamaan antara agama mereka dengan agama yang lainnya. Ya, makanya ada sebuah makalah ini ditulis salah seorang cendekiawan Muslim, judulnya gini, pluralisme agama musuh agama-agama. Ya, makanya sulit untuk diterima. Nah sekarang ini bermetamorfosis menjadi Islam Nusantara. Kenapa? Karena kalau menggunakan istilah Nusantara itu ya paling gampang untuk membumikan apa kesesatan yang ada. Apalagi banyak gitu ya pengamalan-pengamalan agama itu yang diserap oleh budaya ya, berkolaborasi dengan budaya atau berasimilasi ya dengan budaya, bercampur baur dengan budaya sampai kemudian justru apa melunturkan kemurnian agama itu sendiri sehingga menjadi budaya semata gitu ya, budaya semata. Jadi wajib tegas kepada mereka dalam hal ini, tidak boleh apa, tidak boleh kendor, tidak boleh merasa gentar terhadap seruan-seruan mereka yang pada asalnya mereka menginginkan untuk melunturkan akidah dan mendangkalkan keyakinan kaum muslimin dari agamanya. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka atainahumul kitab, yang kami telah berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini kekafiran orang yang kafir siapapun mereka. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyeru selain Allah dengan berbagai macam ya, syirik akbar, wajib dikafirkan dengan menghukumi mereka sebagai orang kafir dan tidak boleh ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka. Serta tidak boleh membenarkan kekafiran yang ada pada mereka dengan mengatakan seperti ini adalah orang beragama atau dia ini lebih baik dari penyembah berhala. Ya, kekafiran adalah satu agama, kata Syekh. Artinya kalau kita mengetahui ada orang ya, secara zahir dia tampak muslim, tapi yang dilakukannya kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang terselubungi oleh syubhat yang membuat ya seorang muslim itu tidak memahami bahwa yang dilakukan itu kesyirikan, bukan. Tapi jelas-jelas kesyirikan. Meminta kepada selain Allah ya. Memohon pertolongan kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin gitu ya. Ini jelas kesyirikan, kekufuran. Maka wajib untuk dikafirkan karena secara zahir dia telah melakukan kekufuran ini. Kami katakan barang siapa beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak mengikutinya maka ia termasuk kafir bagaimanapun juga. Ini adalah akidah, wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya agar tidak keluar dari Islam tanpa disadarinya. Keluar dari Islam karena tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau membenarkan ajaran mereka. Seperti membenarkan apa yang dianut oleh orang Yahudi, membenarkan apa yang dianut oleh orang Nasrani dan mengatakan mereka adalah orang-orang beragama yang benar. Bahkan ada orang yang mengaku berdakwah tapi menyebut mereka dengan saudara-saudara kita yang menganut agama Masehi. Tidak bisa kita mengatakan apa?
saudara-saudara kami yang dari Nasrani, dari Yahudi, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana bisa kita bersaudara dalam hal agama? Yang namanya bersaudara itu apa? Di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara itu di atas agama yang hak, yaitu Islam. Tidak di atas agama yang batil atau keyakinan yang batil. Kita katakan kepada mereka bahwa penganut agama Masehi ini bukan orang beriman. Jikalau mereka beriman, niscaya mereka akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Isa Al-Masih mengatakan dalam Quran surah As-Saff ayat 6, "Ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Ya wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapanku berupa Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku, namanya adalah Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihi salam, beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiap-tiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dimintai perjanjian. Kalau sekiranya nanti aku turunkan seorang rasulku yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti dan beriman kepadanya. Untuk mengikuti dan beriman kepadanya. Ya, maka mereka mengambil perjanjian tersebut dan mereka sampaikan hal itu kepada umat mereka. Ya, mereka sampaikan termasuk juga kepada dua umat besar dari kalangan Yahudi dan Nasrani melalui kitab Taurat dan Injil yang mereka pegang. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada mereka untuk mengikuti nabi akhir zaman. Makanya kenapa orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, tiga klan besar orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah, itu di antara tujuannya adalah, dan tujuan yang utama adalah untuk menyambut utusan Allah yang terakhir ini. Mereka itu sebetulnya menginginkan kemuliaan dengan mengikuti dan membela utusan Allah yang terakhir ini. Akan tetapi ketika didapati ternyata utusan Allah yang terakhir itu datang dari bangsa selain mereka, dari bangsa Arab bukan bangsa Yahudi, maka fanatik kecintaan kepada suku dan bangsa menghalangi mereka dari mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, bahayanya kita berfanatik dengan sesuatu selain agama Islam. Itu akan menghalangi kita dari hidayah. Apapun itu bentuknya. Fanatik kepada organisasi, fanatik kepada lembaga, fanatik kepada yayasan, fanatik kepada aliran, bahkan itu ya, fanatik kepada madhab, kepada apapun selain kepada Islam, itu mesti akan menghalangi hidayah. Ya. Pasti menghalangi hidayah. Oleh karena itu yang wajib kita fanatiki adalah Islam. Apakah boleh kita ya memiliki yayasan, organisasi atau semacamnya? Tidak ada masalah kalau itu semuanya diletakkan pada tempatnya, tidak menjadi ya sebuah identitas utama gitu ya, yang kemudian seseorang itu membanggakan diri dengan menisbatkan dirinya kepada ya hal-hal yang seperti ini. Kalau itu semuanya hanya sebagai sarana, wasilah atau alat untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang dinyatakan oleh Islam, maka ini satu hal yang baik. Tapi kalau kemudian menjadi sebuah agama itu sendiri atau menyaingi agama Islam yang dia anut, nah ini bahaya. Atau menjadi baju yang harus dia pakai gitu ya, wajib ini harus begini, kalau tidak begini tidak boleh, maka jelas ini akan merusak agamanya. Karena berlaku hulu itu adalah termasuk ya jalan kesesatan di dalam beragama. Nah ini sudah masuk Isa ya, silakan adzan.
Allah berfirman demikian ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi Isa AS ya, bahwa beliau juga memberikan kabar gembira dengan akan diutusnya seorang rasul yang datang setelah beliau yang namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad SAW ya, tapi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Isa AS. Bahkan Isa AS saat turun di akhir zaman nanti, sesungguhnya dia akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan syariat Islam dan menjadi salah seorang mujaddid, seorang pembaharu. Pembaharu itu maksudnya bukan kemudian memperbarui agama dengan sesuatu yang lain, bukan ya. Tapi ketika banyaknya kaum muslimin itu yang berusaha merusak agama, sehingga banyak kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya secara murni, maka datanglah namanya mujaddid. Jadi setiap fikul lirasi mi'ati sanatin ya, setiap 100 tahun ya, kata Nabi SAW, Allah itu mengeluarkan seseorang, man yujaddidu dinaha, orang yang menjadi pembaharu, mujaddid pada pada apa namanya agamanya. Apa yang dimaksud pembaharu? Pembaharu itu maksudnya orang tersebut datang dalam rangka untuk mengembalikan kemurnian agamanya setelah dirusak atau dikotori, dikontaminasi oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ya, atau tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan dalam agama ya. Maka datanglah seseorang yang kembali menyerukan pembaharuan, dalam arti mengarah kepada kemurnian agama, mengajak umat itu untuk memurnikan agama. Dari sini menunjukkan bahwasannya gerakan yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah berupa tasfiyah wa tarbiyah ya, tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan dan mentarbiyah umat di atas kemurnian Islam, inilah yang diharapkan. Karena Nabi menyatakan dalam setiap 100 tahun itu akan muncul pembaharu agama. Di sini para ulama berselisih pendapat, apakah pembaharu agama yang datang setiap 100 tahun itu adalah cuma satu orang ataukah lebih dari satu orang ya. Apakah dia satu orang atau lebih dari satu orang, tapi ala kulli hal tidak ada masalah. Yang penting apa? Inti daripada yang disampaikan Nabi ini, dalam setiap 100 tahun itu ada yang menjadi mujaddid, pembaharu dalam agama ya. Yang poin ini yang penting kita pegang, tajdid itu artinya adalah dalam rangka apa? Mentasfiyah dan mentarbiyah umat. Mentasfiyah itu membersihkan, memurnikan Islam dari berbagai macam pemikiran yang menyesatkan, yang mengerumuninya, yang mengerubunginya gitu ya. Itu dibersihkan betul sehingga umat tahu mana Islam yang murni dan mana Islam yang dipenuhi dengan syubhat dan kontaminasi. Nah, setelah dimurnikan Islam ini dari berbagai macam ya syubhat, dari berbagai macam ya racun-racun pemikiran dan semacamnya, kesesatan-kesesatan keyakinan dan semacamnya,
maka umat ini ditarbiyah, dididik di atas kemurnian Islam ini. Oleh karena itu salah satu usaha-usaha para mujaddid seperti diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam masa-masa kontemporer ini, beliau memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana yang mungkar, mana yang palsu dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagian daripada usaha tajdid, usaha melakukan pembaharuan dalam agama. Ya, karena banyak dalil-dalil berupa hadis Nabi, tapi sebetulnya bukan hadis Nabi, disandarkan kepada Nabi SAW, disebarkan di tengah manusia. Yang itu semuanya malah justru lebih populer daripada hadis Nabi itu sendiri. Nah tentu ini akan merusak kan gitu ya. Karena banyak hadis palsu itu yang tersebar ya, yang akan menghalangi seseorang untuk bisa mengakses hadis Nabi yang murni, benar-benar hadis Nabi SAW. Kemudian belum lagi pemikiran sesat, akidah-akidah yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bersumber daripada akal, daripada bersumber dari dalil, lebih bersumber dari perasaan daripada bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu semuanya dibersihkan. Ya, para ulama-ulama kita Ahlussunnah, mereka gigih dalam apa? Melakukan pembersihan-pembersihan ini. Yang ahli dalam hadis akan berusaha melakukan pembaharuan di dalam hadis. Yang ahli dalam fikih juga demikian. Yang ahli dalam akidah juga demikian. Berusaha untuk memurnikan agama ini benar-benar murni, bersih dari berbagai macam kontaminasi. Kemudian umat Islam ini dididik, ditarbiyah di atas pemahaman yang murni ini. Nah demikian ini akan mengantarkan umat Islam sampai kepada kejayaan yang diharapkannya. Kita kembali di sini ya. Barang siapa kafir terhadap salah satu nabi, maka ia telah kafir terhadap seluruh nabi. Maka perkara ini wajib dimengerti agar tidak tertipu dengan syubhat-syubhat yang tersebar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak suka kaum muslimin tetap pada agama Islam, akan tetapi mereka ingin agar kaum muslimin masuk ke dalam agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, walan tarda 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi ini adalah ucapan Allah, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengabarkannya, maka mesti benernya gitu ya. Mesti benernya bahwa yang mereka lakukan Yahudi dan Nasrani itu akan berusaha untuk menyesatkan kita dan menjadikan mereka menjadikan kita mengikuti agama mereka. Ya Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka mengatakan kepada manusia, jadilah kalian itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Jadi memang mereka dakwahkan kesesatan mereka, bukan menjadi agama yang eksklusif yang mereka yakini saja tanpa yang lain. Ya, tapi mereka tetap apa mendakwahkan agamanya. Bagi mereka, siapa yang tidak masuk agama Yahudi dan Nasrani, maka bukanlah orang yang mendapat petunjuk. Ini adalah firman Allah, zat yang paling jujur di antara orang-orang yang berbicara. Bagaimana kita tidak mengkafirkan mereka, bagaimana kita meragukan kekafiran mereka, ya, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah apapun bentuknya, atau yang ingkar terhadap salah seorang nabi, atau mengingkari salah satu dari 6 rukun iman, maka ia dihukumi kafir dan tidak boleh ragu dalam hal ini, serta tidak membenarkan apa yang mereka anut dengan mencari-cari alasan buat mereka. Agama ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Ini dalam hal prinsip beragama ya. Harus mengaku dengan jelas dan berlepas diri dari musuh-musuhnya. Setelah kita tahu kewajiban mengkafirkan orang-orang musyrik dan kafir siapapun mereka, dan bahwa ini adalah akidah yang mana Islam dan agama ini tidak bisa lurus tanpanya, bagi seorang muslim manusia itu tidak sama, tapi harus dibedakan antara kebenaran dan kebatilan, orang beriman dan orang kafir, ahli tauhid dan orang musyrik, sebagaimana Allah telah membedakan mereka dalam hukum-hukumnya. Nah insyaallah untuk poin berikut berkenaan dengan hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kalau bisa beli bukunya ya, biar bisa ngikuti.
Kalau yang sudah punya bukunya jangan malas bawa buku. Nanti tanya ke teman-teman yang lain. Saya enggak ini. Iya, silakan, Pak. Kalau dia menyadari bahwa apa yang dia yakini menyimpang, ya jelas dia mencari agama selain agama Islam. Kalau yang dia yakini menyimpang, ya, menyimpang di sini menyimpang secara akidah yang membuat dia kafir keluar dari agama. Tapi kalau ada syubhat pada kepalanya, ya, karena dia jahil kemudian ada syubhat-syubhat yang masuk ke dalam dirinya itu, dan itu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Padahal ya kebenaran itu sendiri tidak demikian dan dia tidak ketahui hakikat kebenarannya, maka perlu ditegakkan hujjah di atas pemikiran dia ini, atau berusaha untuk menegakkan iqamatul hujjah wa izalatus syubha, menegakkan hujjah kepadanya, menyampaikan dalil-dalil keterangan tentang hal itu, kemudian juga menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Barangkali masih ada syubhat, racun pemikiran yang menghalangi dia untuk memahami apa yang diyakini itu kesalahan. Itu dipatahkan hujahnya dia, sehingga jelas gamblang dia berada di atas kesesatan. Kalau dia jelas tahu, dia merasa dirinya sudah di atas kesesatan, kok tetap memilih jalan kesesatan itu, ya bisa kafir. Kalau ini sifatnya kekufuran, ya. Kalau ini sifatnya kekufuran. Tapi itu tadi, kalau untuk menyatakan kafirnya seseorang harus ditegakkan dua hal ini, iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Ditegakkan hujjah dulu atas dia, dihilangkan syubhatnya dari dia, sampai dia ngakoni, iya, sing tak lakoni iki salah, sing tak lakoni iki kekufuran, orang sing ngerjakno bisa kafir. Kalau sudah dia sadar seperti ini, terus dia tetap di atas hal ini, sudah dia bisa kafir karena itu. Bisa dipahami, Pak, ya? Karena tidak ada penghalang lagi untuk dia dikafirkan. Iya. Assalamualaikum. Kalau tujuannya istihza untuk mencela agama, bisa kafir. Kalau bentuknya istihza, atau dia meyakinkan umat di atas pernyataan batil seperti ini kan pernyataan batil. Ya, pertanyaan yang disampaikan nanti di alam kubur cuma tiga, tentang apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa laki-laki yang diutus di tengah kamu sebagai utusan Allah? Kemudian apa agamamu? Mana ada ditanya, ya, kamu pengikutnya yai siapa, organisasi apa yang dulu kamu ikuti ketika hidup? Tidak ada. Ya, mana dia harus datangkan dalil untuk mengatakan seperti itu. Ya. Kalau tidak didatangkan, sedangkan dia ini ngomong seperti ini dia tahu dasarnya ngawur, wah ini nanti tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Lah orang-orang awam yang ikut-ikut, misalnya karena nggak ngerti blas tentang agama. Nah ini lain cerita kalau orang-orang yang seperti ini. Tapi yang ngomong seperti ini, apalagi dia ngerti, tahu betul tentang agama, kok lancang mengatakan seperti ini. Ya sudah, nanti di akhirat berat itu pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT, berat. Mereka tidak mengatakan seperti itu kecuali karena apa? Membangun apa? Keyakinan umat di atas fanatik golongan.
Itu kan tujuannya. Kalau memang dia apa namanya, memang benar-benar memperjuangkan Islam, ya yang harus ditonjolkan adalah agama Islam, bukan apa. Iya, yang harus ditonjolkan ya sunnah gitu kan, akidah yang sesuai sunnah, itu yang ditonjolkan. Jelaskan bahwa nanti orang itu kalau mati ditanya tiga hal, yang disampaikan Nabi SAW adalah pertanyaan tentang Tuhanmu, tentang utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan tentang agamamu. Mana bisa terus apa agamamu, agama saya ormas hulan kan gitu. Enggak bisa, itu ormas bukan agama. Wallahi billah. Ya. Tapi dengan demikian ini menunjukkan kebobrokan ya, kebobrokan pemikiran, kebobrokan akidah keyakinan yang terbangun di dalam ya, kelompok-kelompok yang semacam ini. Alhamdulillah justru Allah itu memudahkan bagi orang-orang yang kecenderungan mereka kepada kebenaran itu semakin ditampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran, kebatilan itu sebagai kebatilan. Dan itu bersyukur kepada Allah orang-orang yang beriman dan cenderung kepada kebenaran ini, tidak menjadi sesuatu yang samar-samar, yang enggak jelas benar salahnya. Sehingga semakin jelas, oh ini jelas salah kayak begini nih. Ya jelas batil, enggak boleh diikuti gitu. Na'amullah wa'alaikumsalam. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Iya. Benci ya ini ceritanya, bukan karena belum mampu menurut dia. Karena beda antara benci dengan merasa belum mampu, itu beda. Iya. Yang jelas kalau orang itu benci kepada sunnah Rasulullah ya kekufuran kan. Nanti kita akan masuk nanti pada pembatal keislaman yang berikutnya. Siapa yang membenci ajaran Nabi SAW atau sebagiannya itu bisa kafir. Kalau benci lo ya, kalau benci. Beda dengan orang yang mungkin merasa belum siap, atau mungkin ada suatu hal di dalam perkara agama yang sifatnya khilafiyah, yang di khilafiyah yang diterima di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya mungkin kita menganggap satu pemahaman yang kita pegang dan dia mengambil pemahaman yang lain yang dia pegang, tapi ini ranahnya khilafiyah yang bersifat ijtihadiyah, yang diakui perselisihannya. Contoh ya. Misalnya kita mengajari seseorang untuk tidak isbal. Sampean itu kalau pakai celana atau pakai sarung itu jangan isbal, karena kalau isbal itu nanti ada ancaman neraka, dalam sabda Nabi SAW demikian. Kemudian dia jelaskan dalam masalah ini ada perselisihan para ulama tentangnya, dan saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan boleh selama tidak sombong, misal begitu. Maka ini tidak membenci sunnah namanya ya. Tidak membenci sunnah, tapi dia mengambil apa, salah satu dari pemahaman yang memang diperselisihkan di antara para ulama tentang perkara tersebut. Atau ada sesuatu yang kita anggap wajib, menurut dia tidak wajib, berdasarkan apa yang dia pahami dari para ulama, yang mereka memahami dari dalil-dalil yang menyatakan tidak wajibnya sesuatu. Dan kita mengambil pendapat para ulama yang memahami bahwa sesuatu tersebut diwajibkan berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Nah gitu. Maka hal seperti ini wajar, toleran kita. Tidak boleh terus kita keras-kerasan dalam masalah ini, tidak boleh. Ya. Meskipun kita dituntut sebisa mungkin untuk apa? Berusaha sekuat tenaga, mana yang paling kuat di antara sekian pendapat para ulama ini, yang paling mendekati dalil itu yang mana? Itu yang paling kita cari. Gitu. Tapi ketika ada orang yang memiliki pendapat yang berseberangan dengan kita, bukan karena sebab kebencian ya, tapi karena sebab memang dia meyakini bahwa pendapat yang dia pegang itu adalah
lebih benar dari yang lain, maka tidak boleh kita memaksakan diri, bahkan kita menyatakan dia telah benci sunnah, itu tidak boleh. Dia tetap di atas sunnah, tetap di atas sunnah. Dan itu banyak perselisihan para ulama dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih itu banyak. Intinya yang bukan prinsip, masalah-masalah cabang itu banyak. Dan kita wajib toleran di dalam hal ini. Tapi kalau benci betul, dia benci betul, tidak suka benci, ya, maka bahaya. Keadaan orang membenci agama Islam ini bahaya. Dia bisa saja pak keluar dari agama wal'iyadzu billah. Man abghadha mimma ja'a bihi ar-rasul au min ba'dihi au, nanti ada keterangan di sini, siapa yang membenci apa yang datang dari rasul atau sebagiannya gitu, maka dia bisa kan. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.